Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat onlineku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu ya teman-teman. Baik, pagi ini saya akan memasak. Saya siapkan jantan atau jagung muda ya. Saya siapkan jagung muda. Setelah itu ikan asin apa gabus ini. Saya lagi-lagi dapat kiriman dari sahabat-sahabat. Sahabat lama sih dari kota Kalimantan. Ini ikan gabus. Ikan gabus ini enak banget. Ini ikan gabus ini khasiatnya banyak. Ini banyak albuminnya. Apa gunanya albumin teman-teman? Albumin itu penyembuh luka. Jadi bagi teman-teman yang habis operasi, itu wajib banget memakan ikan gabus. Nah, albuminnya itulah yang berkhasiat menyembuhkan luka pada tubuh kita ya. Selanjutnya saya siapkan bawang putih, garam, gula, kaldu dan garam masing-masing setengah sendok teh. Bawang merah goreng nanti kita buat tabur ya sahabatku. Nah, ini jagung pipil, saya punya jagung pipil sedikit. Setelah itu tidak kalah pentingnya, yaitu tomat satu. Ini saya angkat ya. Tomat, karena besar saya bukan ngambil satu, tapi separuh sahabat onlineku. Lalu lombok keritingnya 4. Bawang putih 2 siung, bawang merahnya saya memakai 8 siung. Lombok rawit saya memakai 5 saja, bisa kurangi, takut kepedesan ya sahabat onlineku. Nah, ini bawang prenya saya pakai 1 batang ya teman-teman. Untuk yang lain saya sisihkan terlebih dahulu. Ini yang saya akan potong-potong adalah jagung muda atau jantan ya. Saya potong dulu. Kita potong memanjang ya teman-teman. Satu kita bagi 3 gitu aja. Ini udah saya cuci bersih tadi sahabat onlineku. Dan bulu-bulu yang berserakan tidak masalah karena ini kan muda, jadi tetap empuk ya. Tapi teman-teman mau membuangnya tidak masalah. Nah ini teman-teman. Yang kecil saya potong menjadi 2, yang besar saya potong menjadi 3 ya. Nah, cukup menjadi 2, kita sisihkan terlebih dahulu. Teman-teman, untuk ikan gabus ini saya rasa terlalu besar ya. Kita kecilkan ya teman-teman. Ini agak keras sih. Kecilkan, kita bagi 2. Ini biar nanti makannya juga lebih enak. Yang kecil biarkan saja. Kita yang besar saja kita potong menjadi 2, teman-teman. Ini sudah kita cuci bersih. Tinggal kita aplikasikan ke masakan. Alhamdulillah teman-teman ya, ikan gabus yang langka. Ini ikan gabusnya langka teman-teman. Yang ada banyak di rawa-rawa dan harganya mahal. Karena khasiat albuminnya itu kan ada yang jual di pakai kapsul ya. Itu khusus untuk albumin, untuk penyembuh luka selesai operasi. Nah ini saya alhamdulillah tidak membelinya, dikasih oleh-oleh lagi sama sahabat lama semenjak saya tinggal di Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin sekitar 5 tahun. Saya mempunyai sahabat yang baik hati. Kebetulan lagi di Surabaya, saya dibawakan lemang, dibawakan ikan asin dan lain-lainnya. Harus melihat tangkulnya.
nggak apa-apa ya, bukan cukup sekian sih. Bentar, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, bawang prai kita potong-potong, jangan terlalu kecil, sahabatku. Tapi ini teman-teman, kalau mau bawang prainya dibanyakin juga nggak masalah. Biar lebih sedap lagi masakan kita ya. Ya, kita sisihkan lebih dahulu. Selanjutnya bawang putih kita geprek, sahabatku. Bawang putih kita geprek, kita cincang. Pinggirkan ya sahabat-sahabatku. Nah, hati-hati teman-teman kalau pakai pisau ya, apalagi jenis pisaunya tajam. Saya udah berapa kali ini kena korbannya. Lanjutnya, tomat karena besar sampai separuh sahabatku. Nah, kita taruh sini. Untuk lombok merah tetap kita rajang miring ya. Nah, untuk lombok rabit ini boleh dirajang, boleh tidak ya teman. Ini saya bagi dua saja, takut nanti kepedesan. Nah, kita begitulah, tapi kita potong panjang ya sahabat-sahabatku. Nah, ini nah, kita ambil bawang merah, kita rajang. Kain tipis ya. Mungkin teman-teman mendengar ya, orang teriak-teriak di luar melijo. Kalau orang Jawa bilang melijo, orang jual sayur itu biasanya kalau di tempat kami itu dia jualnya sambil dorong gerobak, teriak-teriak itu. Mungkin konten Jenny Kopi pernah seperti itu, jadi bikin lucu ibu-ibu tuh suka kelihatannya. Walaupun hidupnya agak sulit, tapi untungnya mereka happy ya. Kita doakan mereka berlimpah rezeki yang barokah dan mereka sehat selalu, bisa menghidupi anak dan keluarga ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat mereka-mereka semua. Selanjutnya teman-teman, kita taruh wajan, kita tuangkan minyak. Ini kebetulan tadi habis minyak goreng terong ya. Sayang kalau kita gunakan buat goreng ikan asin. Selanjutnya teman-temanku, kita menggoreng ikan gabus. Nah, goreng. Senang ya teman-teman apabila kita dapat oleh-oleh dari sahabat-sahabat gitu ya. Imbal baliknya juga kita harus dong memberi oleh-oleh juga. Nah, kita menyenangkan hati teman-teman dan sesama, pasti pahalanya dicatat sama yang Maha Kuasa ya. Dan imbal baliknya banyak yang nantar kita makanan. Tapi tidak boleh berharap banyak ya. Kita memberinya harus terus ikhlas dan tidak punya tujuan apa-apa ya. Jadi tujuannya karena Allah ya. Nah, kita ngomong-ngomong sudah
agak kuning nih ikan asinnya. Kita kecilkan api, sahabatku. Aromanya enak banget. Sudah barusan digoreng, enak banget aromanya. Dimakan pakai nasi aluk. Ini pasti habiskan nasi ya, sahabatku. Baik, ini takut gosong, saya matikan, saya angkat. Orang Jawa bilang nih itu empak kutu ya, empak kutu ya, kayaknya begitu sih. Kok susah banget ya ambilnya. Oke. Ikan gabus kita sudah matang, kita sisihkan lebih dahulu. Teman-teman, tadi bawang putih, bawang merah kita goreng tidak shot ya teman-teman, mohon maaf lupa nombolnya. Baik, sekarang sudah bawang putih, bawang merah kita goreng hingga wangi. Lombok rawit dan lombok keriting sudah kita masukkan. Mohon maaf ya teman-teman, sekarang gula, garam dan kaldu serta merica bubuk kita masukkan ya teman-teman. Air juga tadi kayaknya belum di shorting ya. Baik teman-teman, ini saya masukkan jagung pipil. Kelihatannya kurang airnya, kita tambahkan sedikit. Kecilkan api. Saus tiram 1 sendok makan ya temanku, kira-kira 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya minyak wijen juga 1 sendok makan. Kecap sedikit saja, 10 sendok teh. Selanjutnya kita masukkan jagung, tomat. Kita aduk-aduk. Koreksi rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk. Selesai. Rasanya enak. Kita masukkan ikan asin kita. Ikan asin sudah masuk, kita taburkan bawang freyan. Oh iya, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Ini masakan sederhana yang enak banget. Jangan lupa teman-teman mencobanya. Dan terima kasih sudah mau bantu subscribe, like, dan komen. Nah, ini masakan sederhana, enak banget dan wajib dicoba. Bagi teman-teman yang sibuk, yang
mungkin kos ini enak banget. Baik, karena sudah matang, saya matikan kompor. Tara, masakan enak kita sudah matang. Terima kasih teman-teman sudah mengikutinya sejak awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mencobanya. Ini menu yang enak, segar, karena ada jagung pipil dan jagung jantan. Kalau di Jawa tuh selanjutnya kita tabur bawang goreng. Tapi teman-teman, pastinya enak ya karena kena bawang goreng ya. Hai teman-teman, masakan kita udah matang ya. Nah, bagi teman-teman, terima kasih saya ucapkan sudah mengikuti sejak awal hingga akhir. Ini masakan yang sederhana dan tidak banyak memakan biaya. Dan ini mudah membuatnya loh. Ini ikan asin yang penuh dengan albumin. Kegunaannya albumin ialah untuk penyembuh luka apabila habis operasi dan apabila habis jatuh ya. Ini enak banget. Bisa dicoba. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikutinya sejak awal hingga akhir. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat online.